Atikah, Widad dan Syahira sedang berjalan pulang dari kelas. Tiba-tiba, Syahira terpijak najis mukhazazah, iaitu tahi anjing. Bagi hilang najis tu. Tapi satu tu macam mana tak? Aku lupa lah. Susah tak? Mak ikut aku. Aku nak ajak cara nak setu untuk hilangkan najis anjing tu. Dia tak bayar pun sebab dia guna tiga bahan je, iaitu yang tanah dengan badi. Mujur Raja ada beli sipan di pasar tadi. Kemudian Raja berikan kepada Syahira untuk digunakan semasa proses setu dijalankan. Satu daripada najis mukhalazah iaitu anjing mati dan keturunannya. Dalam masa yang sama, Widad meminta tolong untuk Raja mengambil tanah untuk membuat kaedah setu. Tiba-tiba, Atikah menegur cara Raja mengambil tanah tersebut. Hey Raja, untuk setu, kena guna tanah yang bersih dan tiada benda asing. Okeynya aku kena asingkan benda asing dululah baru aku boleh ambil tanah ni. Ha, betul? Widadlah tanah yang Han minta tadi. Okey, terima kasih. Hari ni dah cukup dah bahan untuk setu kasut Han yang terkena najis tadi tu. Kena ambil tanah ni, satu lundang, letak dalam ayat yang tanah tu. Kena bagi ayat ni macam ayat tanah Syahira sukaitan untuk basuh kasut Han yang kena najis tu tadi. Dia kena sama. Banyak mana Han letak ayat dalam gayung ni, banyak tu Han kena kena buat bagi sama. Satu kali ayat tanah, 6 kali ayat mutlak. Kena ambil masa daun kau untuk hilangkan najis ni dulu. Buang najis tu dengan daun tu, ambil air mutlak ni, siram dia sekali. Satu kali ayat tanah ni, macam tu ambil banyak ni kan, masih hubur dekat najis tu. Enam kali ayat mutlak tu pun kena sama juga. Selesai kaedah satu kasut Han yang kena najis tu. Kiranya Han dah boleh pakai dah kasut Han ni. Widad, kalau macam kawasan tak tanah, tapi kita kena buat satu. Macam mana? Kita boleh guna sabun tanah liat. Terima kasih Widad sebab tolong satu aku punya kasut. Lepas tu beri penanganan kat kami. Tapi lepas ni kalau jadi lagi macam ni, tak boleh susah lah. Kena cari bahan-bahan tadi je lah. Ya, sama-sama Syahira. Tapi lagi nak tak? Boleh je. Okey. Jomlah balik dulu bilik. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum.